Woi, masuk tembok, masuk tembok, masuk tembok, masuk tembok. Oi, woi, benar, benar. Tuh dia. Okey, assalamualaikum, selamat petang, geng. Bukan petang lah ni, pukul petang lah tu, pukul 2 kan. Okey, hari ni aku nak buat video santai-santai sebab aku nak upload video tahantuk hari-hari kan, lagi yang boring pula kan. Okey, hari ni aku nak tunjuk kan satu permainan aku dulu waktu kecil-kecil yang aku duk main dengan kawan-kawan aku lah. Aku tak tahu apa pernah main ke tak kan. Tapi ni aku pernah main lah dulu kan. Okey, jom tengok benda apa aku nak buat eh. Let's go. Okey, geng. Hari ni aku nak buat kebokta ataupun kubota. Tak, hayang duk bajak. Bajak bendang tu kan. Bajak sawah tu kan. Okey, hari ni aku nak buat lah. Bentuk dia macam kubota macam ni lah. Ha, macam tu kan. Okey, aku nak buat ni tapi nak buat saiz mini ya, buat guna barang-barang ni ya. Okey, ada kayu ni. Tu kayu 4 segi ni, pendek-pendek macam ni. Tu ada besi ni, dawai ni, dawai pom tak apa, janji dia kerah ya, tak bengkok. Tu aku ada besi, ada lubang ni. Tu dengan pendatang ni, pendatang pokoklah ni klik-klik hat. Wayar tu kan. Tu dengan paku lah. Okey, jom tengok macam mana aku buat. Okey. Mula-mula aku akan kerat kayu ni ah. Kayu hat kecil ni. Aku agak-agak ah panjang dia. Panjang dalam oh ni ah. Apa ah? Dalam 10 kot. 10 cm macam tu ah. Okey, kerat dulu ah. Ya. Yeah. Okay. Tak susah. Okey. Kan, panjang ni kan. Okey ni. Lepas tu pengkerat hak pendek pula. Pendek tu. Kalau ni ya, dalam 3 ke 4 cm macam tu lah. Pendek lah. Okay. Kat ni. Allah. Kat ni tumpui. Alright. Allah. Lepas. Tuang ya. Lepas tu. Okay kan. Jadi kan ada dua. Satu panjang, satu pendek eh. Okay, aku akan paku kat pendek ni atas macam ni kan. Haa. Jadi macam kepala ni tu kan. Boleh tengok lah. Macam tu. Okay, aku paku dulu lah. Okey, nampak aku dah siap aku kan. Macam ni lah. Lebih-lebih sikit depan ni kan. Mau nampak stand. Haa, macam tu. Alright, ni dia punya body eh. Body kebokta kita. Body kebokta kita. Lepas tu, tak besi ni. Aku akan kerat. Aku akan ukak ni dulu. Ni dia punya tayar. Dia punya orang panggil apa? Tempat bawah tayar tu kan. Okey, aku akan kerat lah. Nak gaji besi. Baji pun. Okey. Alright. Kerak-kerak ah. Bulatnya ada lubang kan. Okey. Aku bawah ni. Kita akan guna benda ni ya. Okey, dia macam masuk ngam-ngam ni. Okey. Masuk ngam-ngam ni. Aku akan guna dua ah. Macam tu. Alright. Nak paku kat bawah dia eh. Paku kat bawah dia macam tu. Ha, macam tu. Tengah-tengah ni eh. Okey. Tu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, siap dah. Ha, nampak. Ni kan lubang macam tu kan. Paku macam tu je. Okey, tak apa. Okey, lepas ni kita nak buat tayar dia pula. Okey, jom tengok macam mana.
Okey, ni kita punya tayar kan kira. Okey, ni 4 segi lah, kayu 4 segi. Saya akan paku lah. Aku akan paku. Keliling dia. Keliling dia macam ni. 1, 2, 3, 4 kan. Keliling kan. Ha, ada 2 ni lah. Jom, kita paku dulu. Ni aku pakai paku 2 inci kot. Tak apa, jom kita paku dulu. Okey gang, ni aku dah siap buat dia punya tayar eh. Ha, macam ni lah, paku je dia macam tu. Duan. Saya aku nak tebuk tu bang tengah ni. Tu kita boleh lah masukkan kat ni kan. Okey, jom. Tebuk tu dengan paku. Okey. Saya pergi sambung ah. Alright gang, tu dah masuk bendang dah ke botol kita. Rami dulu kecil-kecil kan tak ada duit nak beli ni kan. Mainan kan. Buat sendiri lah. Okey, masuk tambok ah. Tu dah. Tu dah terbenam, terbenam, terbenam. Oish. Boleh lagi, boleh lagi, boleh lagi. Tu dah. Tu rapat tau. Oi, masuk tambok, masuk tambok, masuk tambok, masuk tambok. Oi, oi, terbenam, terbenam. Tu dah. Udah sampai rapat tu. Udah belorong tu dah. Udah tinggal tapak itik tu. Hu, padu, 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 padu. Udah butak kau ni lah. Arit mai kau ni. Dah, naik, 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 naik balik, naik balik, naik balik. Naik batas balik, naik batas balik. Naik batas balik. Oh, sangkut, sangkut, sangkut. Tepuk itik, sangkut, tepuk itik, sangkut. Oh, sangkut. Kapak pula, sangkut kapak. Oh, naik dah, naik dah, naik dah. Piuk ni, piuk ni, piuk ni. Ui, naik batas tau. Tu dah. Tu dah, hang tengok. Lebih kurang kebotan. Huh, padu lah. Padu, padu, padu. Tang ni lah, tang ni lah. Tu. Jalan elok tu. Tu dah. Tu dah, tu dah, tu dah, tu dah. Okey. Tapi aku ada satu lagi yang aku buat. Pakai bateri kan. Jadi aku tunjuk kat bawah. Batas belik tu. Ui, laju naik atas batas laju. Laju naik atas batas laju. Naik kot titi. Dah lalu kot titi. Jaga-jaga, jaga-jaga. Jatuh dalam terlayak lagi. Ui, lalu kot titi tu. Steady. Alamak, tayar tak pusing. Tak lekat, tayar tak lekat. Lintas titi lah. Padu. Padu, padu, padu. Dia. Bawa tar kita. Baking bawah ni lah. Baking bawah pokok. Sudah, bawa tar baking lah. Okey. Padu kan. Alright. Okey, gang, ni aku punya kebotol tak. Tapi aku dah upgrade lah. Both tayar kereta kontrol dengan bateri kan. Siap ada switch ni kan. Oh, ni punya, dia punya tapak itik, tempat putak. Dia punya skirting. Ya. Oh. Kau ni dia boleh jalan lah. Oh, tu dah. Tersangkut sikit. Oh, okey. Oh, dah. Tu dah, tu dah. Tu dah. Ah. Ni aku dah upgrade dah daripada lama ni. Tengok ni. Dia hak ni besar lagi lah. Hak ni kecil. Okey. Okey gang, tu saja video kali ni. Video aku tunjuk cara aku buat kebotol kan. Permainan kami dulu-dulu waktu kecil-kecil kan. Macam tu lah kami duk main kan. Dulu tak ada duit nak beli hak kereta beti kat kedai kan. Buat sendiri lah pakai kayu kan. Boleh lah main dengan kawan-kawan kan. Okey. Kau boleh try lah benda ni lah. Ni memang nostalgia. Mengimbau kenangan silam. Okay. Yang mana dah subscribe tu. Aku ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, comment dan share. Okay. Okay. Yang mana dah request video aku menjala tu. Minta maaf aku tak boleh nak buat lagi. Tapi insyaAllah aku akan buat. Sebab cameraman aku tak ada. Aku seorang lah. Aku selalu solo lah. Dengan Iman. Tapi Iman. Dia rakam gegak sikit lagi. Hampa tengok lagi. Pening pala pula. Nanti kalau ada kameraman aku try buat konten berjalan pula, okey.
Okey, hangpa jangan lupa like, komen dan subscribe dan share. Okey. Alright, temu lagi kita di video seterusnya. Assalamualaikum.